Dalam satu forum yang disampaikan oleh Datuk Mufti Negeri Kedah, beliau berkongsi dengan satu istighfar yang tuan-tuan semua dah, kita dah semua dah hafal. Istighfar itu Astaghfirullahalazim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu zikir yang biasa kita alunkan. Maka walaupun nampak macam biasa, pada perkara tentang di manakah tempat berhenti itu yang menjadi persoalannya. Maka secara ringkasnya, Datuk Mufti mengingatkan kita, kita kena betul pada tempat wakaf. Sebab biasa kita berhenti, Alladhi la ilaha illa, berhenti kat situ lah. Kemudian kita pun sambung, Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi tuan-tuan berhenti pada illa itu yang masalah. Sebab kalau kita baca terjemahan, kan, Astaghfirullahalazim, aku mohon pertolongan padamu, ya Allah Tuhan yang maha perkasa. Alladhi la ilaha illa, Tuhan yang tiada layak disembah melainkan. Jadi tuan-tuan dia tak habis. Patut kita kena berhenti pada lafaz huwa. Mana kita kena berhenti, Alladhi la ilaha illa hu. Kalau menti hu, tak, jangan baca huwa pula. Jadi menti hu. Mari kita sambung lah. Al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini tuan-tuan bagi mereka yang pendek nafasnya. Tapi kalau tuan-tuan nafas satu minit pun biasa dia relax dia, maka teruskan. Tak payah berhenti. Jadi sebab itu tuan-tuan kita berhenti pada tempatnya. Illa hu. Berhenti pada hu. Dan baru kita sambung. Al-hayyul qayyum. Jadi peringatan untuk kebaikan kita bersama. Mana tahu tuan-tuan, tuan-tuan pimpin kiam satu hari nanti, maka betulkan pada tempat wakafnya.